Pemirsa, Anda tentu tak asing dengan buah yang satu ini. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis membuat kurma begitu disukai banyak masyarakat. Saat menjelang bulan Ramadan, kurma seperti makanan wajib yang harus hadir saat berbuka puasa. Dengan mengkonsumsi 3 buah kurma saat berbuka, konon bisa mengembalikan energi tubuh dan membantu mengendalikan nafsu makan setelah puasa seharian. Ada berbagai jenis kurma yang dikenal masyarakat di dunia. Di antaranya adalah kimri, yaitu kurma muda. Halal, yaitu kurma berukuran penuh. Rutab, yaitu kurma yang memiliki tekstur lembut. Dan tamr, yaitu kurma yang dikeringkan dengan proses alami menggunakan sinar matahari. Pemirsa, sejak zaman kuno, kurma telah dijadikan sebagai makanan pokok bangsa Arab. Selain banyak dikonsumsi saat berbuka puasa, berbagai jenis olahan kurma seperti jus kurma, sari buah kurma, dan kue berbahan dasar kurma pun banyak diburu masyarakat. Konon, kandungan gizinya yang tinggi membuat kurma dipercaya bisa mengobati sejumlah penyakit seperti demam berdarah, anemia, mengobati sejumlah penyakit pencernaan, dan sebagainya. Halo pemirsa Ayo Hidup Sehat, siapa yang percaya bahwa kalau berbuka harus dengan yang manis? Makanya kalau mau berbuka, berbukalah dengan Dr. Sheila di sebelah saya. Oke, jadi kalau misalnya kurma, itu ada kurma yang hitam, ada kurma yang seperti ini ya Dr. Vito ya. Terus ini kalau misalnya berbuka dengan kurma, ini katanya bisa menangkal nafsu makan yang berlebihan, juga bisa mengobati anemia dan... Ini sangat bermanfaat sekali ya. Dan yang tadinya lemes abis menjalankan ibadah puasa ya. Begitu kita berbuka dengan kurma itu langsung segernya lebih cepat. Iya. Dan ini banyak sekali manfaat dari kurma. Apa aja manfaatnya? Langsung saja kita invite dokter. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik. Halo dokter Raisa, silakan. Dipilih dok. Kurma yang mana nih yang dokter Raisa suka ya? Sebenarnya kurma ini kan ada berbagai macam jenis juga. Nah, yang banyak paling bergizi dan paling bermanfaat mungkin yang mana, Dok? Iya, jadi sebenarnya kurma pada dasarnya sama sih, semuanya itu bergizi. Karena dari buah kurma ini sendiri ya, dia mengandung vitamin dan mineral yang banyak. Selain mengandung energi, gulanya juga tinggi ya. Dia juga mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin B. Terus juga ada kalsium, ada magnesium, banyak deh. Kandungannya. Katanya kadar gulanya itu tinggi dan bisa langsung mengobati kekurangan kadar gula dalam darah saat berpuasa, Dok. Itu mitos atau fakta? Itu fakta. Ya, karena kadar gula dari buah kurma ini ya, per satu porsinya atau per sekitar 3 buahnya itu setara dengan kurang lebih 1,5 sendok makan gula pasir. Nah, jadi dia kalau sebagai makanan untuk buka puasa itu sangat cocok. Karena akan langsung mengembalikan energi tubuh yang lemes-lemes tuh saat berpuasa 14 jam. Makanya berarti memang kalau berbuka dengan yang manis ada syaratnya. Nggak semua yang manis-manis yang dipakai berbuka. Tapi kurma ini adalah salah satu pilihan yang baik ya selain tentunya buah. Kalau misalkan kue-kue yang manis-manis kadang-kadang terlalu banyak juga itu manisnya. Dan banyak lemaknya, kolesterol jadi tinggi. Tapi ini sehat ya malah Ini sehat, nggak ada kolesterol. Kalau misalnya untuk penderita diabetes bagaimana dok? Ya, kalau untuk penderita diabetes itu ada maksimalnya. Jadi tetap diperbolehkan, tapi maksimal sehari 3 butir aja. Sehari 3 butir ya. Karena kalau kelebihan nanti malah gula darahnya jadi over, jadi berlebihan, malah bahaya. Tapi kalau setelah makan kurma 3 buah, terus setelah itu makan nasi, gimana dok? Masih boleh gak kira-kira? Sebenarnya boleh, tapi ada jeda waktunya. Jadi sebaiknya dijedain itu sekitar 30-60 menit. Jadi agar gula darah dalam tubuhnya udah mulai rada turun, baru kita konsumsi nasi. Karena kalau dibarengin langsung bersamaan semua, itu nanti akan terjadi kelonjakan yang terlalu drastis. Dan memang kalau tiba-tiba naik terlalu tinggi gitu, maka hormon tubuh kita akan kesulitan untuk menetralnya kembali ya dalam darah. Nah, terkait mengenai mitos dan fakta mengenai kurma. Ya, yang pertama, kurma ini bagus gak sih dok sebenarnya untuk pencernaan? Ada yang bilang nih, baik dan malah bisa mengobati macam-macam penyakit. Itu mitos atau fakta dok? Fakta, karena dalam buah kurma ini ya, dia tuh banyak mengandung serat. Nah, serat ini fungsinya melancarkan buang air besar, bagus untuk mencegah sembelit, dan juga sekarang ada penelitiannya untuk mencegah kanker usus besar.
gitu. Walaupun penelitiannya sih belum konklusif ya, tapi sudah mulai ke arah sana diteliti. Itu seberapa banyak, Dok, yang dikonsumsi? Nah, itu jumlahnya masih beda-beda sih. Maka masih butuh proses penelitian lagi lebih panjang. Oke. Tapi intinya berarti kurma ini baik dikonsumsi bukan saja ketika bulan puasa, tapi setelah itu pun sebenarnya tidak apa-apa. Iya. Malah kalau kita mungkin lapar seharian, pertama kali kita ambil dulu kurma untuk membuka ceritanya, habis makan siang kita nggak makan, mungkin juga ini oke juga. Walaupun bukan bulan puasa gitu ya. Atau kalau habis olahraga, kecapean, lelah banget rasanya. Nah, boleh nih bukanya pakai kurma dulu. Ya, sebelum kita pakai nasi itu misalnya ya, kalau siang-siang ya. Oke, ini menarik sekali nih mengenai kurma. Iya. Nah, ini ada mitos atau fakta lagi, Dok. Katanya kalau misalnya kurma muda ini dapat membantu untuk kesuburan. Mitos atau fakta, Dok? Ini fakta juga. Karena kurma ini juga mengandung asam amino yang penting untuk kesuburan. Selain itu juga ada protein, ada zat besi, dan ada zinc yang sangat pengaruh ke kesuburan, terutama kesuburan pria. Kesuburan pria juga? Terutama. Bapak-bapak di rumah, ingat bahwa kurma ini baik untuk kesuburan ya. Okay. Nah. Ini Dok, kalau pertanyaannya nih, kadang-kadang masyarakat mungkin nggak cuma konsumsi kurma di saat buka puasa saja, misalnya untuk sahur juga, itu gimana, Dok? Baik atau tidak? Iya, sebenarnya nggak masalah. Boleh-boleh aja dikonsumsi buat sahur juga. Tapi yang pasti jumlahnya jangan kebanyakan. Karena kalau terlalu banyak, ini kan gulanya tinggi ya. Nanti malah membuat jadi cepat lapar, takutnya. Oh gitu. Iya. Jadi memang sebaiknya tuh pas lagi buka aja ya? Lebih baik, lebih cocok untuk makanan pembuka. Oke. Okay. Nah, selain itu, kurma ini punya manfaat lain yang pasti disukai oleh ibu-ibu mungkin ya. Ini karena ini punya antioksidan yang tinggi dan baik untuk kulit. Mitos atau fakta? Nah, ini fakta juga. Ya benar ya, disukai ibu-ibu karena antioksidannya tinggi, bisa menangkal radikal bebas. Dia juga bagus untuk anti radang, untuk meningkatkan sistem imun dan untuk mencerahkan kulit gitu ya. Jadi bagus nih. Kurma yang seperti apa tuh, Dok? Yang agak kering atau yang masih muda? Sebenarnya apa aja sih, nggak ada yang harus yang kering banget atau harus yang basah banget gitu, enggak sih. Oke, semua kurma bagus ya. Masyarakat mungkin ada yang kreatif nih ya, ibu-ibu, jadi kurmanya itu sampai dibuat jus. Kalau seperti itu masih bermanfaat gak? Ada jus kurma ya? Ada jus kurma, iya. Nah, kalau jus kurma sebenarnya masih bermanfaat, tapi asalkan jangan dibuang tuh, maksudnya jangan disaring. Iya. Karena kalau kurmanya disaring itu kebanyakan seratnya udah pada hilang. Iya. Nah, jadi nanti tuh sisa gulanya aja yang ada malah menggemukkan badan. Sayang ya, padahal kan serat-seratnya ini justru yang punya manfaat juga. Tadi bagus untuk pencernaan ya. Iya, jadi sebaiknya makan dalam bentuk utuh aja. Iya, makan gini. Jadi lebih gampang disimpan sih sebenarnya kalau begini ya. Masukin di plastik juga bisa. Nah, ini berikutnya ada lagi nih, Dokter Sila. Katanya kurma ini bermanfaat untuk kesehatan tulang. Itu mitos atau fakta, Dok? Itu fakta juga. Karena kurma ini ternyata juga kalsiumnya tinggi banget. Kalsiumnya tinggi, zat besinya tinggi, vitaminnya tinggi. Jadi dia bisa mencegah osteoporosis, meningkatkan kepadatan tulang. Oh, berarti sangat bermanfaat juga untuk misalnya ibu-ibu yang sudah menopause ya, Dok ya? Iya, malah seharusnya dari sebelum menopause udah preventif ya, udah mencegah. Oke. Gitu. Nah, bagus banget. Ternyata kita masih akan ngomong lagi mengenai kurma, apa saja manfaatnya, bagaimana kandungannya, dan kenapa dia begitu berkhasiat. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Sehat. Pemirsa, palm fruit atau kurma dipercaya telah ada sebelum adanya manusia di muka bumi. Namun berdasar penelitian, pohon kurma diyakini berasal dari Teluk Persia dan telah ditemukan oleh bangsa Arab di Timur Tengah sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, yaitu zaman Arab kuno di Mesopotamia dan prasejarah Mesir. Sejak 4.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno mengolah kurma menjadi anggur kurma dan memakannya saat panen. Buah yang kini banyak dibudidayakan di negeri Timur Tengah ini memiliki bentuk lonjong, berbiji tunggal dan berwarna kuning kecoklatan saat masih muda.
Sejak ribuan tahun lalu, kurma telah menjadi makanan pokok masyarakat Arab. Bahkan kurma menjadi buah yang bisa disimpan sepanjang tahun sebagai cadangan makanan pokok karena kaya akan vitamin dan karbohidrat. Selain karena memiliki nutrisi yang penting bagi tubuh, penduduk Jazirah Arab kuno memanfaatkan hampir seluruh bagian pohon kurma, mulai dari batangnya yang digunakan untuk tiang rumah. Pelepah kurma juga dijadikan sebagai atap dan tikar. Bahkan ditemukan bukti arkeolog di mana oleh bangsa Mesir, pelepah kurma dijadikan tikar untuk menutup mumi. Bagi umat Muslim, kurma bukan hanya sekedar buah. Berbuka dengan buah kurma dianggap sunnah dan tak lengkap rasanya bila berbuka tanpa menyantap buah kurma. Selain itu, sejumlah ilmuwan Inggris mengemukakan bahwa mengkonsumsi kurma bisa menangkal racun di dalam tubuh karena mengandung fitokimia yang mampu menangkal radikal bebas. Oke, nah ternyata kurma ini udah terkenal banget dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Itu dari kita masih ada di mana tuh, Dokter Vito? Ya, mungkin Dokter Sheila masih TK mungkin ketika itu. Ya, dan ternyata masyarakat udah common banget ya mengkonsumsi kurma dan mereka juga udah tahu manfaatnya. Dan yang paling dipercaya ini katanya bagus untuk otak nih, Dok. Katanya untuk mencerdaskan otak, mungkin suka dikasih ke anak-anaknya supaya pintar gitu katanya. Itu benar gak sih, Dok? Iya benar, karena memang tadi itu dia kandungan dari kurma sendiri tuh banyak banget asam aminonya, proteinnya. Selain itu banyak ada vitamin A, selain otak ya bagus juga untuk kesehatan mata. Gitu. Benar ya. Jadi berarti kalau gitu gak ada salahnya, makanya saya bilang bahwa orang-orang bisa makan kurma walaupun bukan sedang bulan Ramadan sebenarnya. Ya, ini salah satu pilihan makanan yang baik dan bisa cepat dapat tenaga, energi dan punya banyak manfaat ya untuk kesehatan. Dan ini cemilan yang praktis nih, Dok ya, karena bentuknya kan kecil-kecil gini kalau ditaruh di tas. Ya, jadi sebagai ganti coklat gitu ya. Iya, coklat kan gak sehat tuh kan, misalkan terlalu misalkan yang coklat yang bukan asli ya, yang banyak campuran gulanya, udah banyak lemaknya segala macam ya, bukan yang pure coklat gitu. Mendingan kurma ya. Mendingan kurma, gulanya gula dari gula buah. Gula buah, betul sekali, sehat banget. Nah, berikutnya kita masih punya fakta atau mitos mengenai kurma. Makan kurma secara rutin baik untuk kesehatan jantung. Mitos atau fakta nih, Dok? Ini fakta. Karena dari buah kurma ini juga mengandung magnesium dan kalium yang dapat menjaga tekanan darah. Ya. Jadi efek sampingnya untuk pembuluh darah bagus dan untuk jantung pun juga jadi sehat. Dan selain itu punya efek tadi antioksidan. Antioksidan bukan cuma untuk kulit aja, tapi juga untuk berbagai organ lain termasuk pembuluh darah dan jantung itu sendiri. Karena dia anti radikal bebas, jadi dia mencegah sehingga terjadi peradangan di pembuluh darah jantung. Ya walaupun kalau orang udah punya masalah jantung harus minum obat ya tentu aja, tetap minum. Tapi ini salah satu buah yang bisa kita pakai sebagai untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Nah. Ya benar banget. Ini berapa banyak nih ceritanya kalau misalnya untuk menjaga kesehatan jantung. Ya. Iya, jadi kalau untuk menjaga kesehatan jantung sih dalam sehari sebenarnya diperlukan berbagai macam porsi buah ya. Jadi nggak hanya kurma aja. Sebaiknya mengonsumsi buah dan sayuran 3-5 porsi. Jadi buahnya dicampur-campur lah, ada kurma, terus ada yang lain-lain juga, sayurnya juga. Kurmanya itu 3 aja ya, Dok ya? 3-10 butir boleh per hari. Oh, asalkan orang tersebut tidak menderita diabetes ya, atau penyakit ginjal. Nah ini mungkin ada mitos atau fakta selanjutnya juga nih, Dok. Katanya ginjal bisa bersih dengan cara kita mengkonsumsi kurma. Itu mitos atau fakta, Dok? Nah, ini termasuk mitos. Karena tadi kan kaliumnya di kurma ini tinggi banget ya. Nah, sedangkan orang yang sakit ginjal, ini sebaiknya membatasi makanan yang tinggi kalium. Karena kalium itu akan diolah di ginjal dan dibuang oleh ginjal. Jadi ginjalnya ini kerjanya akan berat banget kalau makan makanan yang tinggi kalium. Dan malah kalau orang sudah terlanjur gagal ginjal, kalium terlalu bertumpuk banyak malah jadi bahaya. Nanti bisa tiba-tiba aritmia lalu tiba-tiba kolaps, tiba-tiba kita nggak tahu karena apa ya. Jadi malah bahaya ya kalau mesti berhati-hati ya. Ada syarat dan kondisi yang berlaku ya. Iya, benar. Berikutnya Dokter Sheila, masih dan ada lagi nih. Masih ada mitos atau fakta selanjutnya, yaitu konsumsi kurma dapat mencegah penyakit kanker. Mitos atau fakta, Dok? Iya, ini masih termasuk mitos ya. Karena itu dia tadi sifatnya masih penelitian. Jadi memang saat ini sudah mengarah ke arah kurma nih bisa nggak sih untuk ngobatin kanker. Tapi itu sifatnya masih penelitian. Gitu, memang kandungan di dalamnya sih bagus banget ya. Ada antioksidan tinggi dan lain-lain tadi yang para ahli jadi berpikir, oh ini sepertinya bisa nih untuk mengobati kanker. Secara teori ada harapan ya, ada makanya harapan. Karena itu mereka mau meneliti lebih lanjut mengenai ini. Okay. Berikutnya nih, Dokter Sheila, masih ada lagi nggak nih faktor atau mitos?
Katanya kalau misalnya kita konsumsi kurma ini terlalu sering dapat merusak gigi, Dok. Mitos atau fakta nih? Ini mitos. Ya, karena kan kalau untuk merusak gigi sebenarnya balik lagi ke kebersihan masing-masing ya. Kalau kita rutin membersihkan gigi itu pasti nggak akan rusak giginya. Ya, yang penting rajin sikat gigi kalau gitu ya. Habis makan sikat gigi ya. Iya. Jadi nggak boleh lupa kalau soal itu sih. Nah, ini tadi mengenai kurma. Nah, sekarang telah kita boleh rangkum nih. Dari kurma ini, apa sih sebenarnya kandungan yang paling berkhasiat? Iya, jadi kandungan yang paling berkhasiat ya, tadi selain dia energinya banyak, kandungan gulanya, dia juga memiliki protein dan asam amino yang sangat baik, dan antioksidan, dan juga vitamin A, vitamin B, dan mineralnya itu berupa kalium, magnesium, kalsium, dan fosfat. Itu yang paling banyak di dalam kurma. Wah, itu udah multivitamin lengkap ya Dok, ya satu paket lengkap ya di kurma semua. Dan seberapa banyak, jadi tadi kalau misalkan kita makan setiap hari, misalnya nih kita pingin ini menjadikan ini sebagai salah satu menu buah kita lah gitu. Sebaiknya untuk mendapatkan manfaat yang optimal, berapa banyak kita harus makan? Iya, berapa banyaknya sih sebaiknya itu tergantung ya. Tadi lihat lagi ada penyakit atau tidak. Kalau misalnya enggak, sehari bisa maksimal 10 masih diperbolehkan. Tapi dengan syarat tetap mengonsumsi buah-buah yang lainnya ya. Jadi jangan hanya kurma aja seharian. Oke. Nah, Dok, ini kan kalau misalnya kita lihat nih kurma ini kan bisa bertahan lama tuh, Dok. Bisa sampai kering terus dikonsumsi juga enggak apa-apa. Tapi ada dampak yang berbeda enggak sih misalnya kurma yang masih basah ini atau kurma yang udah lama dan sudah kering gitu? Dampaknya ke kadar gulanya. Jadi makin lama dikeringkan itu kadar gulanya makin tinggi. Nah, jadi sebagai perbandingannya misalnya yang masih baru yang masih fresh banget itu kadar gulanya hanya sekitar 55, tapi kalau yang sudah dikeringkan lama itu bisa meningkat 2 kali lipat hingga 100. Berarti bahaya juga ya kalau untuk penderita diabetes, sebaiknya makannya masih muda saja ya Dok ya. Oke, nah ini masyarakat penasaran nih mungkin cara bedain yang tua sama yang muda tuh gimana sih Dok? Iya, jadi sebenarnya dilihat lebih ke arah teksturnya ya. Mana ini ya? Lebih ke arah tekstur. Kalau makin tua dia biasanya makin kering. Nah, kalau masih rada kenyal-kenyal, nah itu biasanya lebih muda tuh. Mirip manusia juga ya. Kalau yang muda kenyal, kalau yang udah berusia tuh agak kolagennya sudah berkurang. Oke. Nah, ini berlaku untuk semua jenis kurma tadi yang kita sudah ceritakan tadi ya. Oh, gitu. Oke. Nah, ya baik dokter, terima kasih dokter Raisa. Kita saat lagi kita akan membahas mengenai bagaimana tetap fit saat puasa, bagaimana tetap produktif saat puasa. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.